Aktor sekaligus komedian Betawi meninggal dunia hari ini pukul 8.15 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita atas kehilangan yang menimpa dirimu saat ini. Semoga Allah memudahkan almarhum-almarhumah untuk melewati seluruh tahapan pada kehidupan di akhirat. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kali ini, kabar duka tengah menyelimuti keluarga besar pelawak sekaligus aktor ternama. Pasalnya, sang pelawak ternama Omaswati atau yang lebih dikenal sebagai gaya ceplas-ceplosnya menjadi ciri khasnya kini telah meninggal dunia. Omaswati meninggal dunia sekitar jam 8.15 menit waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini pertama kali diumumkan oleh adiknya sendiri, Mandra, lewat akun Instagram miliknya. Ia mengucapkan ucapan duka serta doa untuk mendiang sang almarhum. Bahkan perlu diketahui bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum sempat terbaring sakit selama berbulan-bulan lantaran penyakit stroke yang dideritanya. Selain dikenal sebagai komedian Betawi, Omaswati juga memulai karirnya di dunia sinetron yang berjudul Kecil-Kecil Jadi Manten. Kami segenap tim Ega Televisi turut mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergiannya. Semoga amal beliau diterima di sisi Allah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.